Nama saya Adi Prabowo. Nama saya Christian. Kami mewakili dari kelompok Avenger akan melakukan sebuah eksperimen psikologi dengan menggunakan alat mirror tracer. Ininya apa sih? Ini adalah salah satu dari alat eksperimen psikologi. Namanya adalah mirror tracer. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah yang pertama untuk yang digunakan untuk penelitian eksperimen, ya tentunya bertujuan untuk melihat kemampuan belajar motorik dan koordinasi visual. Subjek itu diminta untuk menelusuri gambar yang ada yang sudah disiapkan di alat ini dengan menggambar dan melihat cermin, nah, sehingga subjek tidak melihat pola tersebut secara langsung. Oh begitu. Nah, ya begitulah. Apakah kamu mau mencoba alat ini? Oke. Untuk selanjutnya, Willy akan mendemokan alat ini, bagaimana cara dia mengerjakannya. Saya juga akan mengukur seberapa cepat waktu yang dia butuhkan untuk mengerjakan alat. Eksperimen dari Willy dengan waktu terbaiknya 4 menit 35 detik. Untuk selanjutnya adalah terima kasih atas waktunya. Menjelaskan instruksi dari penggunaan alat tes mirror tracer test. Yang pertama adalah di depan Anda ada sebuah alat. Pada alat ini terdapat beberapa komponen, yaitu papan pola berbentuk bintang, tabir, cermin, dan pena penelusur. Yang kedua, tugas Anda adalah menelusuri lintasan pola berbentuk bintang dengan menggunakan pena penelusur ini sambil melihat pola bintang dari cermin dan tidak diperkenankan melihat secara langsung. Dalam melaksanakan tugas ini, usahakan secepat mungkin melakukannya dan usahakan juga agar pena penelusur tidak keluar dari lintasan pola berbentuk bintang ini. Apakah sudah jelas? Ada pertanyaan? Ya. Jika tidak ada, silakan dimulai dari sekarang.